Gak tahu celaka mah siapa yang mau. Padahal nggak kebut-kebutan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Reza Nandita. Yo guys, jadi sore ini gua mau ke si Pina, tapi gua mau ngerjain gitu guys ya, karena gua mau bikin kejutan yang sangat bener-bener kejutan banget guys. Gue lagi berbahagia banget guys ya, karena gua mau ngasih kejutan ke si Pina. Pokoknya ikuti gua terus, gua mau ngapain sekarang, pokoknya gua mau bikin panik dulu si Pina guys ya. Sebelum ngasih kejutan, gua harus bikin panik dulu si Pina gitu guys ya, biar ini nanti gua sekarang mau kerjain dia, nah dan kemudian kerjain, nah nanti Pinanya nanti gua mau ngasih dia sesuatu yang sangat spesial gitu guys. Pokoknya ikuti gua terus, ikuti konten gua terus sama si Pina guys, karena bakal ada video-video yang menarik buat kalian semua guys ya. Mantap sekali, pokoknya gaskeun guys ya, ikuti gua terus. Pokoknya hari ini gua mau bikin dia sepanik-paniknya guys ya. Oke, mantap sekali lah, gaskeun guys, kita langsung aja meluncur. Pokoknya ini bakal jadi gimana ya, bikin panik sih kalau ini mah asli bikin panik dah. Pokoknya mah gaskeun guys ya, kita langsung meluncur gitu kan. Come on baby, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Yo guys ya, jadi pokoknya ikuti gua terus, nanti gue lanjut lagi untuk kelanjutan videonya guys ya. Oke. Nah, oke guys, jadi gua udah di rumah sakit gitu tuh, lihat tuh sakit guys ya. Jadi gua mau langsung ngerjain si Pina gitu kan. Gue mau langsung nyuruh dia ke sini guys, kita langsung telepon dulu ya, kita telepon dulu dia reaksinya bakal kayak gimana gitu kan, reaksinya sedih apa gimana gitu. Nah ini dia, my love, my love, kita pica dulu guys ya. Oh, kita balikin dulu kameranya guys, kita balikin dulu guys, lama ya gak diangkat-angkat. Diangkat-angkat ya. Aduh. Jadi gue ngerjain ini tuh. Assalamualaikum. Kumben PC. Kamu lagi di mana? Aduh, kakak dengar lagi di luar. Apa? Kamu lagi di mana? Oh, lagi mau ke tempat kerjanya si mama. Mau ngapa? Ada perlu. Mau ngapain? Perlu apa? Kamu tumben PC, ada apa? Hah? Oh, kamu mau ke rumah, mau ke tempat kerja mama kamu? Iya. Oh, ya udah tuh. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu. Apa, nah? Cuma mau ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Hah? Tuh. Kamu di mana? Kenapa? Hah? Itu kenapa? Jatuh? Mm-hmm. Kok bisa? Jatuh di mana? Di motor, tuh. Hah? Di motor? Mm-hmm. Apa? Tadi. Terus sekarang kamu di mana? Ini di rumah sakit. Rumah sakit mana? Ciami. Ya ada-ada aja kamu mah, aneh. Kalau udah dibilangin jangan kebut-kebutan, kalau di jalan mah biasa aja bawa motornya. Iya ini juga biasa, ya udah kalau mau ke mama kamu mah berangkat. Enggak, itu kamu di rumah sakit mana? Ciamis.
Emang kenapa? Cuma sakit mana? Ciamis. Ciamis? Itu gimana motornya? Bisa jalan apa enggak? Kamu sama orang? Apa sendiri itu jatuhnya? Sendiri. Aneh kamu mah. Pada-ada aja. Ya udah. Ini sekarang posisi motor kamu itu rusak apa enggak? Kalau rusak aku ini mobil buat ngambilnya. Enggak, masih bisa jalan. Hah? Masih bisa jalan. Bisa, benar. Tapi itu apa aja sih yang rusak? Ih, ada-ada aja ya udah. Udah. Ya udah, kamu itu di mana sekarang? Ya nanti dikasih tahu lah kalau mau kesini mah ruangan-ruangannya. Aku udah di luar, dak. Udah di luar. Iya di luar ruangan maksudnya. Jangan, ya udah tungguin. Ya di WA ada aja ya. Ya udah yuk. Iya, yuk. Assalamualaikum. Salam. Oke, guys, jadi si Pina panik gitu. Jadi si Pina mau langsung ke sini gitu kan, dia percaya gitu kalau gue jatuh. Pokoknya ikuti gue terus, nanti kita lihat ekspresi si Pina kayak gimana, guys. Kita tungguin dulu. Si nunggu si Pina lama, eh. Pinanya belum datang-datang gitu kan. Aduh, lama guys, gue deg-degan sih lihat ekspresi dia gitu, maksudnya gimana ya, kasihan gitu, takutnya kenapa-kenapa, pasti dia panik banget gitu. Udahlah, kita tungguin aja gitu. Itu si Pinanya ada guys ya, Pinanya ada. Kenapa ih? Kenapa? Kok bisa jatuh sih? Iya. Apa aja yang sakit? Ini kaki, tangan, baret. Ih, sama, ada-ada aja. Terus gimana ini? Dirawat enggak? Dirawat enggak? Enggak, ngapain dirawat? Karena tuh ini kamu lihat lukanya ini. Terus apa aja yang luka? Tangan, badan. Aduh, ya udah buka aja jaketnya. Buka aja jaketnya. Enggak usah lah, enggak usah dibuka. Kenapa? Kenapa enggak usah dibuka? Enggak usah, gini aja. Ih. Kan biar ini yang lukanya enggak ini gak sakit. Enggak, ada aja kamu mah. Ih. Iya, gimana lagi? Nah, emang kamu lagi kebut-kebutan di jalan? Hah? Kata aku juga jangan kebut-kebutan. Aneh kamu mah. Jatuh mah siapa yang mau? Ih, kamu mah aneh. Sakit ini juga. Tangan, kaki semua. Ih, aneh kamu mah. Terus kamu posisi jatuhnya gimana? Emang kok bisa gini? Ini karena nyerodot gitu, jalannya licin. Tapi ini doang yang lemak, karena tangan kamu ngebaret. Ini nih, sakit. Sikut sama ini ada, harus diurut kayaknya. Mana tak aja ini. Ini kamu jangan nangis. Udah kan aku gak tahu, kalau motornya tuh hati-hati. Ih, kamu. Iya kan, gimana lagi, namanya celaka siapa yang mau. Ya udah dirawat aja tuh. Enggak lah, gak usah dirawat. Kamu kayak kesakitan badannya. Ya gak apa-apa, kalau kesakitan mah nanti bisa diurut aja lah. Ih, kamu mah, kata aku juga kan biasa aja. Biasa aja, bawa motornya gerah, jangan kebawa emosi terus kalau di jalan tuh. Enggak, ini juga lagi pelan, emang jalannya licin. Emang hujan kan, gak hujan sekarang mah. Emang gak hujan, tapi jalannya emang benar-benar licin. Itu ada pasir, gak tahu apa gitu. Aduh, udah sakit. Apa-apa. Ya, tapi kamu sendiri, jatuhnya sendiri. Sendiri. Ada-ada aja kamu mah. Ya udah gimana tuh sekarang, gak bisa bawa motor kan? Bisa sih kalau bawa motor mah pelan-pelan. Kamu jangan nangis. Udah, aku gak apa-apa ini. Gak parah ini maksudnya gitu. Kamu gak usah nangis. Bukan ini kamu mah. Iya maaf. Bikin khawatir terus. Iya maaf. Enggak, aku gak tahu celaka mah siapa yang mau. Takut, padahal nggak kebut-kebutan. Aku juga hati-hati. Iya, itu juga udah hati-hati, tapi nggak tahu gitu kan, udah waktunya jatuh gitu kan. Aduh. Udah kamunya jangan nangis gitu. Aku nggak apa-apa ini gitu, cuman dikit, alhamdulillah gitu.
Terus kata dokter gimana ini lukanya? Hah? Nggak tahu parah lukanya. Enggak, alhamdulillah cuma lecet-lecet doang sama tangan, duh sakit. Udah, kamu ya jangan nangis. Hah? Gimana gak mau nangis, kamu maaf. Iya maaf maksudnya. Yaudah yuk pulang aja yuk. Hati-hati, pelan-pelan aja, pelan-pelan, gak usah langsung, iya sakit banget ah. Apa kuat bawa motor ini ah, bener? Kuat lah, ini mah gak apa-apa, cuma lutut, tangan gitu. Kamu mah aja. Iya kan, gak tahu siapa yang tahu kalau jatuh mah gitu kan. Udah sekarang mah bawa motornya, jangan bawa motor aja, diem aja. Diem gimana? Terus motor gimana? Terus teman kamu aja yang bawa kesini. Lah enggak lah, ngerepotin orang lah. Ya terus kamu kan posisinya gini ya. Masih bisa sendiri itu kan. Bener. Ntar pelan-pelan. Guanya pelan-pelan aja gitu kan. Iya, ada aja kamu bikin khawatir. Iya kan. Tapi dari tadi tuh perasaan tuh gak enak. Kenapa gitu, terus kemben kamu nopanya kok pece gitu. Iya. Biasanya kan kamu jarang pece. Ya udahlah, enggak apa-apa, yang udah mah udah gitu kan. Aduh sakit banget eh. Udah pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya. Seselalu cintaku dengan campur rasa. Sesayangku dengan hati yang biasa. Sesayangku orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Ku percaya sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Oke guys, kita kerjain si Pinanya di sini guys ya. Kita kerjain nih sekarang, kasihan dia udah nangis terus Hah? Sini. Iya, di sini aja dulu. Hah? Kan mau ke rumah kamu. Tar dulu, tar. Iya, tar dulu bentar kah. Awas semuanya. Awas kamu. Aduh. Sakit. Hah? Ntar dulu, enggak kan belajar jalan. Ya gak mungkin dong, kamu kan baru ini, baru juga jatuh, gak mungkin langsung bisa jalan. Pasti ada sakit-sakitnya. Iya maksudnya kayak normal gitu. Kasian orang tua aku ntar kalau ini. Ya terus gimana, kalau kamu lagi udah jatuh, ya udah kasih tahu aja. Oh? Daripada sekarang kamu maksain buat jalan yang bener kan itu sakit. Iya kamu, kamunya gak usah marah-marah tuh, sakit. Ya udah belajar jalan aja. Aduh. Tuh, aduh. Aduh. Kan tuh. Udah. Hah? Enggak, belajar jalan dulu. Sini. Udah pegangan. Aduh. Aduh. Enggak. Aduh. Kalau kamu bisa jalan. Hah? Jalan, enggak bisa jalan, kamu duduk aja. Aduh. Duduk aja dulu. Taruh. Coba deh. Harus pemanasan dulu kali, biar enggak ini. Ada apa? Kamu mah aneh kalau bisa ke situ ada pemanasan, ada apa? Iya, enggak apa-apa. Aduh. Tuh. Nanti sakit. Aduh. Kalau udah pemanasan mah enak. Kayaknya bisa lari deh. Aneh, kamu mah aneh enggak asli kayak. Kok aneh? Bisa lari. Atau ini kok bisa, kamu kan berjatuh dari motor. Enggak. Aduh, itu bisa lari kan kalau udah pemanasan mah tuh. Woi, ini bisa lari. Woi, aduh, tapi sakit. Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Ih kok kayak gitu. Aduh, duduk. Aduh, duduk dulu. Jangan marah. Kenapa kok mukanya kayak gitu? Selamat, Anda kena prank lagi. Hahaha.
Enggak, jangan nangis, eh. Enggak, maaf. Eh, lihat sini, eh. Eh. Lihat, maaf, eh. Sini lihat. Ih, jangan nangis, ih. Emang khawatir banget. Hah? Emang khawatir banget. Hah? Biasa aja. Ini yang bener, kok sampai nangis. Hah? Enggak, cuma prank. Kamu enggak lucu pranknya. Hah? Gak lucu gimana? Lucu kamu mau pranknya gitu terus, bikin deg-degan terus, enggak suka. Kayaknya namanya prank mah kan ini ngagetin. Masa prank enggak ngagetin? Kenapa posisi kamu ada di rumah sakit? Sengaja aku tuh. Aku sengaja banget ke rumah sakit, asli. Udah jangan nangis, maaf. You guys nangis. Maaf, coba lihat sini, lihat. Maaf. Kamu kebiasaan. Nanti kalau kamu gini, aku gak percaya. Ih, jangan kayak gitu, kan prank. Ih, kan udah biasa bercanda maksudnya. Bercandanya ini mau kelewati. Emang kenapa khawatir? Emang sayang banget, ah? Pikir aja sendiri, sayang nggak sih? Itu kamu sayang nggak sama aku? Ya, sayang lah. Sayangnya kayak gimana? Sayang banget, takut kehilangan. Wow. Pikirannya tuh udah kemana-mana waktu kamu bilang kecelakaan tuh, kaget. Emang? Ya iya tuh, masa nggak kaget? Kalau nggak kaget, aku nggak peduli. Yaudah, maaf. Sekarang gantinya kita jajan, ya. Enggak. Janji. Iya, enggak prank lagi, enggak. Yaudah yuk, jajannya jangan nangis, ah. Maaf ya. Soalnya tadi kamu ditelepon di mana gitu, mau berangkat, ya udahlah, prank aja. Mau nyamperin kagak, tapi nyamperin. Satu hari pun gak bisa ngerjain, emangnya kamu mah enggak kan apa-apa, enggak kan biar perjalanan cintanya tuh biar enggak serius gitu maksudnya. Wih, ngeri. Nah, maksudnya biar ada lucu-lucunya gitu. Ada lucu-lucunya, tapi kan kalau bikin skor jantung kan itu gak enak. Kalau ada ketemuan apa-apa pasti ada. Yaudah, yulah, kita jajan yuk. Oke guys ya, jadi pranknya berhasil tuh. Sampai nangis tadi di rumah sakit juga. Padahal pengen ketawa banget guys. Oke guys ya, mungkin sekian aja videonya. Pokoknya ikuti gua terus. Pinanya udah berhasil gua prank. Gua mau jajan dulu lah. Ayo, kasihan Pina. Oke guys ya, jadi gua berhasil. Tunggu aja video-video selanjutnya guys ya. Pokoknya mah dukung gua terus ya, semoga gua makin maju guys. Oke, dadah dulu. Dadah. Oke guys, nanti gua lanjut lagi ya.